Zaskia Gotik jual rumah dan mobil, total 1,7 miliar. Benarkah suami Zaskia Gotik bangkrut? Baru-baru ini banyak netizen yang ikut penasaran tentang unggahan Zaskia Gotik yang mempromosikan rumahnya. Bahkan ada yang menganggap suami Zaskia Gotik bangkrut. Dikenal dengan sosoknya yang cantik bak Barbie, Zaskia Gotik baru-baru ini mencuri perhatian berkat unggahan foto terbarunya. Bukan potret pribadi, melainkan Zaskia Gotik menawarkan sebuah dagangan berupa rumah dengan harga fantastis. Rumah tersebut terletak di Perum, Grand Permata City Desa, Karang Setia Kec, Karang Bahagia Kap Bekasi. Keputusan Zaskia Gotik menjual salah satu rumahnya tersebut membuat netizen bertanya-tanya. Ada juga yang menganggap suaminya, Sirajuddin Mahmud, tengah bangkrut. Kendati demikian, pelantun lagu Bang Jono ini mengaku keputusan menjual rumahnya itu tak mengindikasikan ia sedang terpuruk. Saya juga bingung, kenapa sih? Alhamdulillah enggak kenapa-kenapa, ungkap Zaskia Gotik, melansir kapanlagi.com. Siapa sangka, bersamaan dengan unggahan foto penjualan rumahnya, Zaskia Gotik juga ikut menjual satu unit mobilnya. Jika rumahnya ditawarkan dengan harga 900 juta, mobil berjenis Mini Cooper itu ditawarkan dengan harga 800 juta. Mobil itu ternyata bersejarah bagi Zaskia Gotik. Namun semua dugaan tentang Zaskia Gotik yang sedang mengalami masalah finansial dibantah oleh Zaskia. Zaskia hanya menjawab, saya juga bingung, kenapa sih? Alhamdulillah enggak kenapa-kenapa. Sekian, ikuti terus channel mfnet.com. Jangan lupa like and subscribe, tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya. Terima kasih.